Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita, The Skylight, Mbak Muna. Dan siapa? Kali ini ya, kita akan pergi ke Blitar. Oke. Dengan naik kereta api. Ini pertama kalinya saya naik kereta api bersama si Jeremy, anak tersayang. Ya. Gimana sih? Saya juga pengen review kereta api untuk saat ini, di tahun ini ya, Bu ya. Katanya sih bagus, mulai bagus seperti di negara-negara lain, tapi kita nggak tahu. Mari kita review manis aja. Manis dan ya. Berapa harganya dari Sidoarjo ke Blitar? Saya soalnya nggak tahu, Bu. Murah-murah atau kayak gimana nggak tahu. Mbak Muna pernah? Nggak pernah sama sekali. Saya jane pingin. Satu saat tak bawa, Bu ya. Ya. Soalnya sama ini kan nggak bisa lepas dari cucunya. Iya, soalnya ada cucu dalam. Makanya nih saya tuh males banget kalau ngajak emak saya kemana-mana, mesti pengennya pulang ay. Iya. Pikiran soalnya ada cucu. Tapi Mbak Muna hari ini kok cantik. Cantik sekali. Ipun monggo bedal deh. Jadi ini tadi ya, saya dapat informasi harganya berapa Mas Anam? Cuma 15.000 dari Sidoarjo ke mana? Ke Blitar ya kan? Itu kira-kira perjalanannya 3 jam ya. Terus kemudian dulu saya pas waktu nganter Mbak Ada kan harus pakai KK, harus pakai KTP ya gitu kan ya. Tadi saya tanya, ternyata mereka tidak melayani tiket kalau lebih dari 3 jam. Jadi kalau belinya lebih dari 3 jam kayak tahu di sini Tulungagung kan 4 jam loh. Nah, itu harus pakai online. Jadi harus pakai online Mas Anam. Jadi tidak menerima sing kayak tahu langsung ke sini. Ya, gimana kelanjutannya? Monggo disimak. Ekonomi 3 2C. Ini ada gerbongnya enggak? Ada gerbongnya enggak? Gerbong 3. Gerbong 3. Nomornya 21. Ekonomi 3. 21A. Ya pinter. Berapa itu tadi satu tiket teh? Harganya itu? 15. Kok ngerti ae kamu? Jadi 2.30. Satu, kamu umurnya kan masih 9 tahun toh. Itu dihitung harganya dewasa ya? Enggak tahu. Tadi kan begitu. Aku kan 15, kamu 15 berarti disamaratakan. Jadi arek umur 3 tahun baru enggak usah bayar ya. Kamu kemarin aku bilang, aku suruh kamu itu jawab apa? Kamu umurnya berapa? 3 tahun bilang gitu. Kamu umur 3 tahun sampai ini gede nih gendeng. Ternyata di dalam kereta nggak boleh buka kamera. Yang sejenis mirrorless kita boleh pakai HP saja. Ya, jadi rada nyolong-nyolong si PE. Terus kemudian kita diharuskan pakai masker. Lengan panjang, maskernya itu pasti ya. Masker, terus lengan panjang. Terus apa mana kemarin? Diharuskan sebelum masuk sini harus cuci tangan dulu. Iya. Tadi diharuskan juga sih. Monggo, sepurnya saat ini tekoh. Siap-siap. Ini sepertinya AC rumah ya. Halo. Lu ada berapa AC di sini? 2. Lihat rek padi nih. Tiap ada lahan di kayak padi. Wow. Seneng enggak? Doain muka sampai selamat sampai tujuan. Amin. Jangan lupa subscribe. Iya.
kita sudah di UPI itu. Ya, ternyata di sini tuh ada kelas-kelasnya. Kelas ekonomi berapa? Kalau dulu seingat saya itu sepure agak sedikit bagus ya, mungkin agak kelas ekonomi ya. Lewang dari entahlah orang aku dulu dari Sidoarjo ke Surabaya saja 150.000 ya. Ini tadi 15.000. Saya duduk di ekonomi ketiga ya. Lucu banget ada fasilitasnya seperti ini. Colokan dan gasan dan posisi rafu. Ya, enggak ada USB-nya ya. Tapi ya wis lumayan oke ya. Yang enaknya itu lebih nyamannya lagi. Enggak ada, maksudnya kayak seperti zaman dahulu banyak pencopet kayak gitu kan. Terus ada tidur di bawah-bawah kayak gitu. Terus kemudian ada yang jualan ini itu yang keluar masuk dari kereta kayak gitu kan ya. Sekarang alhamdulillah duduk manis, lihat pemandangan, nikmati suasana pedesaan ya. Terus ya alhamdulillah lancar juga sih, kelihatan bagus-bagus mati. Cuma agak sedikit lapar karena tadi saya belum sarapan, terlalu pagi jadi nggak enak sarapan. Sekarang saya lapar, nggak ono wong totolan kalau dulu ya rek ya, totolan kacang ya nggak tahu. Kopi, snack kayak gitu ya kan. Ini nanti makan keluar dari sini langsung makan. Ayo. Makan opo betino masuk makan bakso rek ya. Makan opo ntar. Sate kayak opo kayak soto itu yang pedas. Nah ini ada fasilitasnya apa ya itu? Resek di kayak apa? Tempat sampah. Kan tempatnya muntah ya. Nanti kosong. Udah nggak usah diutek-utek itu tangan kamu ya, duduk si manis saya sayang. Ini sudah hampir kita antar perjalanan berapa jam, 3 jam 50 menit ya. Duh kagak kerasanya rotok jeblok gitu, tapi nggak apa-apa, sudah terbiasa duduk dengan jangka waktu yang panjang. Tapi ini kalau mungkin karena harganya murah. Mungkin karena harganya murah kali ya. Jadi tempatnya ya wis epek-epek ini. Mungkin kalau saya agak sedikit ke menengah atau ke yang apa bisnis kayak gitu mungkin ya bagus ya. Cuma tadi saya pengen review yang saya kira dulu mungkin saya duduknya di tempatnya bagus banget. Saya akuin ada apa itu kayak seperti pramugarinya itu mungkin bagian bisnis ya. Saya dulu duduknya di situ, wah saya kira kan sepure kereta apinya Indonesia itu sudah benar-benar maju banget, ada seperti pramugarinya, pelayannya wayu-ayu tur ganteng-ganteng kayak gitu. Ternyata ya alhamdulillah sih nggak seperti dulu, cuman ya sederhana lah intinya ya, maksudnya nggak jumbel-jumbel tuh. Oke, dalam menurut saya yo. Oke. Cukup sekian oke kayak gitu. Lumayan deh. Menurut saya bagus. Ini kelas ekonomi jadi ya. Senengnya nonton wong tandur. Tandur pari, sengkedan, gunung-gunung apa itu? Masih Semeru dah. Baiknya nak mall ini, mall apa ini? Iya, ini sampai Lawang, sampai rumah kamu. Satu telo. Oh. Itu rumahku. Mana? Sana. Iya. Gunung itu rumahku. Nah, jadi terus, itu Gunung Semeru berarti. Terus naik sana Bromo langsung. Naik Bromo. Oke. Skuter sama dancar di Jember Bromo. Ah, ramai terus. Siap, Ki. Ini namanya Jembatan Layang. Jembatan layang itu. Ya, di sini juga ada jembatan layang. Jembatan layang. Jembatan layang lah. Ya, jembatan layang. Aku rata-rata ngeluh aku.
Sudah lama saya enggak. Cepat dia. Berarti berapa jam sekarang, jam berapa, Dek? Jam 10. Tadi kita dari sono jam 8. Terus di sini nyampe di sini jam 10 kurang seperempat sampai Melawang. Ya, berarti perjalanannya berapa tadi? 1,5 jam antara Sidoarjo dan Melawang ya. Iya. Ya, bener, cepetan nano. Cepetan tepur ketimbang perjalanan itu. Mong kita enggak enaknya. Kami informasikan kepada seluruh rangkaian kereta api penataran yang kami hormati. Tidak lama lagi perjalanan kereta api penataran akan segera tiba dan berhenti di stasiun Lawang. Masuk, Bos. Ini. AC ini seperti AC rumah ya. Halo. Lu ada berapa AC di sini? 2. Lihat rek padi ini. Tiap ada lahan di kayak padi. Wow. Seneng gak? Doain muka sampai selamat sampai tujuan. Amin. Jangan lupa subscribe. Iya. Ana wong panen telo. Tela. Ketela. Kayak kemarin makan tela. Kayak kamu makan tela. Masya Allah, kita 4 jam perjalanan kayak wong gendeng wis. Dingin, kedinginan ya. Hampir nyampe. Kita sudah ada di Kesamben dengan suasana yang agak sedikit mendung-mendung ritek kok . Tempatnya bagus sih. Ono kali ini cilik-cilik kangen aku. Kesamben. Terus kemudian ya kita perjalanan lancar. Alhamdulillah kereta apinya ini ya lumayan gak kerasak temen-temen ya, otomatis aman lah ya. aman terkendali. Thank you yang udah nonton, jangan lupa like dan subscribe. Ini saya gak bisa review banyak-banyak karena di sini tidak diperbolehkan pakai kamera ya. Ini yang nyolong-nyolong kameranya. Assalamualaikum.